Malaysia bakal muncul sebagai salah sebuah negara yang memiliki lokasi terminal minyak bersepadu bebas terbesar di dunia. Dikenali sebagai Pulau Bunker atau Pulau Simpanan Minyak Terminal Bersepadu yang bakal siap dalam tempoh 2 tahun itu akan dibangunkan di dalam zon bebas komersial Tanjung Pelepas Johor oleh sebuah syarikat kemudahan terminal minyak tempatan Smart Crescent yang Berhad. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok, syarikat berkenaan juga bertanggungjawab untuk mengumpul dana pelaburan sebanyak RM2 bilion bagi menampung pembangunan projek itu. Dan ini merupakan satu pelaburan daripada pihak swasta. Ia tidak melibatkan apa-apa kos kepada kerajaan, tidak melibatkan kos kepada lembaga pelabuhan Johor. Projek ini telah bermula lebih 10 tahun yang lepas, iaitu termasuk reclaim land tersebut, reclaim island tersebut dan sebagainya, menubuh semula pulau tersebut. Tetapi sudah pun bertukar tangan dan tidak berjaya dibangunkan ataupun disiapkan sepenuhnya. Syarikat Smartcraft ini, saya difahamkan mereka mengambil alih syarikat tersebut dan mengambil alih projek ini, dan mereka yakin bahawa dengan adanya perjanjian sublease ini dengan pihak lembaga pelabuhan Johor, mereka akan mampu mendapat pelabur dan seterusnya membangunkan projek ini dalam masa 2 tahun. Jelasnya, projek tersebut akan disiapkan dalam 3 fasa dan fasa pertama dijangka akan beroperasi dalam tempoh 2 tahun. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pembangunan projek Pulau Bunker antara Lembaga Pelabuhan Johor LPJ dan Smart Crescent dan Berhad di Putrajaya. LPJ diwakili pengurus besarnya Razif Ahmad, manakala Smart Crescent diwakili pengarah urusannya Cher Lee Kiat. Kemudahan Pulau Bunker ini selaras dengan pelan Perbadanan Pembangunan Petroleum Johor untuk membangunkan Selatan Johor sebagai destinasi penyimpanan dan destinasi minyak penting.